duduk dalam masjid kaki hadap kiblat, salah atau tidak? Tidak salah. Dan kata haram, kaki hala ke Quran, haram. Sebab apa hala kiblat tidak salah? Kata ulama, hanya hala ke Kaabah saja dilarang. Kita duduk dalam majlis haram, depan kaki kita Kaabah, dilarang melunjur pada Kaabah kerana memuliakan rumah Allah. Tapi kalau dalam masjid, tidak salah. Bila tak salah? Ketika tak ada orang. Ketika orang ramai nak semayang, nak dengar, nak kuliah, mu berlunjur, Nabi larang. Kenapa? Tempat mu duduk, orang tak boleh duduk. Tempat mu berlunjur. Faham lagi? Tapi bukan salah sebab berlunjur hari kiblat. Sebab tu orang yang sakit, mak kita sakit di rumah, tak boleh nak gerak dah, duduk tika dah. Sunat kita hadap kaki dia ke kiblat, pala letak lapik batal dua te. Kalau kata kiblat gini, berlunjur kaki ke kiblat, kepala tinggi gini. Senang nak semayang Allahu Akbar, kaki kiblat dah. Menunjukkan tidak dilarang kaki hala ke kiblat. Faham? Tapi Quran ada depan kita, kaki ke wak straight Quran haram. Mereka Quran tu jauh. Quran ada di nu, Sungai Buaya. Ha, baru tak salah kita berlunjur sini. Dah?